Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ثم amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat temu sekali lagi. Paling akhir dalam perjumpaan kita dalam kuliah maghrib yang lepas ialah kita menyebut tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syurga. Dengan syurga. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya apabila ia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kesemuanya itu adalah hasil daripada perbincangan kita berkaitan dengan doa yang kita baca dalam bulan Ramadan. Kita bincang dulu, itu nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita telah melihat bahawa syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Yang Nabi sifatkan beberapa sifat melalui hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan apa yang ada di dalam syurga dan apa yang berlaku di dalam syurga. Kata silap, tuan-tuan masih ingat hadis yang paling akhir kita baca ialah pada hari Jumaat, ahli syurga pergi ke pasar. Hari Jumaat, ahli syurga pergi ke pasar. Apabila angin utara bertiup mengenai mukanya, maka mukanya menjadi cantik. Ya, itulah yang akan berlaku. Dan setiap kali begitulah akan berlaku. Bertambah cantik dan bertambah cantik orang yang berada di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran, janjinya itu adalah benar. Tetapi hendaklah orang-orang beriman menyempurnakan dahulu syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah lihat hari itu salah satu daripada syarat yang Allah nak ialah muttaqin. Kita terlebih dahulu menjadi hamba yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Surah Az-Zariyat, Allah berkata, sesungguhnya orang-orang bertakwa mereka berada di dalam syurga. Jadi betullah para ulama menyebut takwa ini merupakan suatu tuntutan yang sangat besar sehingga ia menjadi perintah wajib disebut pada tiap-tiap hari Jumaat. Ittaqullah, ittaqullah. Kerana orang bertakwalah, kata Allah Taala, fi jannatin wa uyun, mereka akan berada di dalam syurga dan mereka akan mengambil segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini, insyaAllah, saya ingin mengajak kita melihat kepada
beberapa lagi peringatan ataupun wasiat. Wasiat yang penting daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dr. Muhammad Imarah, dia mengarang sebuah kitab, tajuk dia Wasaya minal Quran was sunnah. Wasiat-wasiat penting daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ramai ulama menyusun kitab-kitab mereka dengan tajuk sebegini? Kerana Nabi telah menyebut taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima. Abada au kama qala Rasulullah. Aku dah tinggal dah, kata Nabi, dua perkara. Kalau kamu berpegang dengan keduanya, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Nabi sebut itu, lan, tidak akan. Kalau peganglah, lan tadillu. Tidak akan. Apakah itu? Kitab Allah wa sunnati. Iaitu kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya nak baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada habis pun kita tengok sikit. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Mereka ini mengaku melakukan kesalahan-kesalahan dahulu. Dan pada hari itu, mereka dikenakan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dunia, manusia ini berdolak dalih. Macam-macam perkara. Atau orang boleh sebut, lontar batu sembunyi tangan. Tapi pada hari akhirat, mereka tidak mampu lagi berbuat demikian kerana segala apa yang mereka kerjakan di atas dunia ini telah terbongkar pada hari tersebut. Di dalam surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah menyebut kepada kita di tengah-tengah surah Al-Haqqah itu berkenaan dengan qiyamah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Apabila ditiup sangkakala itu, dan apabila digoncang, dihentak bukit bukau ini dengan segala hentak, bila berlaku suasana tu, Allah sebut fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka berlakulah kiamat. Itu hari kiamat, berlakulah kiamat. Lalu Allah sambung lagi ayat fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu berlakulah kiamat. Allah menyebut selepas daripadanya, dan langit pada hari tersebut menjadi rapuh. Dan pada hari tersebut, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menampung, yakni mengusung aras. Disebut itu. Yauma izin samaniyah. Berada di setiap penjuru langit, malaikat itu sebanyak 8. Lalu Allah pun sebut pada ayat kemudiannya, wa yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, maka pada hari tersebut tu'raduna, akan dibentangkan segala-galanya. Tu'raduna, dibentang segala-galanya. Sampai peringkat lagu mana? La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada lagi yang tersembunyi.
habis terbongkar. Benda yang kita buat secara zahir, benda yang kita buat secara tersembunyi, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut, maka terbongkarlah segala apa yang telah kita buat ni sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi walaupun kecil. Inilah hakikat pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Sebab tu Allah cerita di dalam Quran, pada hari tersebut manusia akan terkedu. Terkedu. Berlaku kiamat, terkedu dah sekali sebab tak rajin percaya, seperti terbaca dalam surah Al-Zilzalah itu. Wa qalal insanu malaha. Dia tanya pula, apa benda ni? Apa benda ni? Ha kan? Orang dah beritahu dah, bila berlaku goncangan kuat ni lah kiamat, dia tak tahu benda sebab tak rajin ikut. Perkembangan yang diberitahu oleh Allah di dalam Quran. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Sifat dia masa hidup, mu'ridin. Menjadi orang yang menolak belaka keterangan-keterangan daripada Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran bila mana diberitahu oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan, sebab tu bila berlaku kiamat, kata Allah, mereka ni tertanya-tanya. Wa qalal insanu malaha, ditanya. Tanya-tanya. Maka mereka ni adalah orang-orang yang mendapat kecelakaan pada hari akhirat. Al-Quran memberitahu kepada kita bagaimana pada hari itu manusia menyerah diri kepada Allah. Tidak mampu lagi mereka berdalih. Antara yang kuat selalu kita baca ialah di dalam surah As-Sajdah. Allah Ta'ala menyebut kepada kita, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Baik. Ayat ni mungkin kita dah selalu baca, tapi nak sebut hari ni ialah bagaimana sifat. Manusia ni tak boleh nak berlawan dah. Atas dunia hari ni berlawan kuat. Lawan kuat. Allah sebut dengan nakisu ru'usihim. Mereka mari bertemu dengan Allah dalam keadaan nakisu ru'usihim. Dulu sombong mendada berjalan. Kepala melenggok naik ke langit. Kepala sombong. Angkuh kerana kekuatan yang dimiliki. Maka pada hari tersebut kata Allah nakisu ru'usihim. Mereka datang kepada Allah dengan menundukkan kepala Allah. Sebab tu Allah mulakan ayat dengan walau tara izil mujrimuna. Muhammad, kalulah kamu tengok keadaan tu, ngeri tengok. Sebab apa? Allah geli tengok. Boleh tak? Atas dunia dulu tak tunduk kepala. Atas dunia ni sombong. Lagu mana Abu Lahab depan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Angkuh nakisu ru'usihim. Itu Muhammad, kalau memboleh tengok ngerinya kerana mereka datang dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu taala. Tunduk sebab apa ni? Tunduk kerana mengetahui nasib mereka ialah neraka jahanam. Tak boleh nak apa dah. Orang jahat dia lari, senjata tak ada, tembok dengan dinding. Habis kan? Apa tu dah? Belakang polis 18 orang ada. Nak buat apa masa tu? Bodoh tengok. Dia tengok dia tu bodoh. Sebab apa? Tak boleh nak buat apa dah? Tembok-tembok tu kan? Lari dinding tinggi telajak. Maka keadaan dia pada masa tu sangat lemah dan sangat hina. Allah sebut. Mengapa keadaan ni berlaku? Allah sebut dalam surah yang lain, antaranya suratul mulk, fa'tarafu bizanbihim, kerana mereka telah mengakui banyaknya dosa mereka. Tuan-tuan, hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita cakap tentang nikmat syurga.
Hari ini tercakap tentang al-aks, benda yang sebaliknya pula. Kerana Quran mengingatkan dua-dua perkara ini. Syurga peringat untuk jadi targhib, menggalakkan kita jadi baik. Neraka Allah peringat supaya kita berhenti melakukan kesilapan. Berhenti. Stop. Cukuplah tu. Ha kan? Tu tujuan Allah wa mari berita neraka. Dan menariknya, para ulama memberitahu kepada kita, kalau kita tengok perkara pertama Allah minta Nabi cakap ialah dengan neraka. Ha kan? Maknanya kasar. Dakwah ni, kalau orang kata hikmah tu dengan makna lembut, tak betul. Macam orang kata wasatiyah. Hari ni kan, semua orang cakap tentang wasatiyah. Lagu mana wasatiyah? Tak menonjol sangat, tak kurang sangat. Itu wasatiyah. Betul ke gitu? Tak. Wasatiyah bukan begitu maksudnya. Yang dibahaskan oleh ulama berdasarkan kefahaman orang Arab di atas perkataan wasatiyah itu. Jadi tuan-tuan, hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mari Allah sebut dengan suatu gelaran. Di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhiran." Tengok Allah panggil apa Nabi. Tidaklah diutuskan kamu Muhammad, malaikat kamu adalah basyir. Orang yang menceritakan cerita-cerita gembira. Ajak orang tentang syurga, raya apa ada dan itu cerita gembira. Allah ampunkan dosa. Ha kan? Surah Yasin kita baca kan? Bila kita duduk dalam majlis gini, Allah suruh Nabi baca pada mereka bila, فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Allah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Umat Muhammad ni ada kelebihan. Duduk mendengar agama Allah Ta'ala, Allah minta Nabi beritahu. فَبَشِّرْهُ, beritahu mereka dengan berita gembira Muhammad. Apa dia? بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Allah telah mengampunkan dosa dan Allah memberi pahala yang sangat besar. Sebab tu bila kita boleh mari majlis ilmu, sebutlah alhamdulillah. Kita jarang sebut tu dah. Lepas makan nasi baru alhamdulillah. Kan? Tu pun kalau sambal ada apa pedas blebel lu. Tu dah. Blebel lu payah kan nak boleh alhamdulillah ni. Jadi kalau boleh majlis gini kena sebut alhamdulillahillazi hadana lihadza. Segala puji bagi Tuhan yang menunjukkan pada kami benda ni, apa benda? Ilmu ini, hidayah ini. Agak ni ucapan ahli syurga sebenarnya. Bila mereka masuk syurga, inilah yang akan mereka ucapkan nanti Allah sebut dalam Quran. Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Kerana bukan senang nak boleh hidayah ni. Bukan senang. Panggilan terhadap dunia terlalu banyak. Betul tak? Panggilan terhadap dunia. Ada hak nama perhiasan, ada hak nama tanggungjawab. Contoh, mandi anak, nampak macam tanggungjawab. Betul kan? Ramai kih mandi anak, orang tak pergi masjid. Betul tak? Ramai kih makan, memberi makan, orang tak pergi masjid. Nampak macam tanggungjawab. Dan memang asal dia tanggungjawab. Tapi akhirnya dia juga merosakkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini benda penting. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Nabi adalah nazir. Mula-mula dia basyir, bawa berita gembira. Maka berita salah satunya ialah bila orang nak mengenali Allah, Allah sebut beritahu Allah mengampunkan dosa. Jadi kita ni bila kita nak dengar saja Quran dan hadis, Allah mengampunkan dah dosa. Dan wa ajrin karim, Allah memberi pahala yang sangat hebat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang duk nampak pahala ni dengan
kita bersolat sunat, kita baca Quran. Hak tu kadang-kadang setengah tempat pelik. Orang duk kuliah pergi baca Quran belakang. Ha, ada ke orang pelik gitu. Orang kuliah sini dia pergi ngatik belakang. Ha, kan? Ngatik dia tarik sebeh dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak butir sebut tu tak? Kalau butir, tangkir tak butir sebut. Subhanallah, 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 subhanallah. Nak target 10,000 antara maghrib dengan isyak. Betul ke tindakan ni? Tak betul. Tak betul. Tidak tepat. Patutlah Nabi pernah sebut dalam hadis. Kesan daripada perkataan Nabi ni, siapa Sayyidina Umar sebut satu kenyataan. Dan kalau kita dengar macam kontroversi sikit lah. Umar kata apa? Limauti alfi abid. Dengan matinya 1,000 orang yang gemar beribadat. Ahwanu alan nas. Kematian itu tak patut jadi berita sedih bagi orang beriman. Allah. Mati 1,000 orang. Hak jenis kaki masjid. Kata Sayyidina Umar. Ahwan. Tak patutlah benda tu kita sedih. Berbanding dengan kamu dengar kematian seorang yang faham agamanya, yang tahu halal dan haram. Sayyidina Umar sempat sebut gitu. Kalau kamu jumpa berita kematian 1,000 ahli ibadah, ahwan, benda tu tak memberatkan kita pun. Berbanding dengan kamu dengar kematian seorang yang tahu halal dan haram. Sebab apa? Nabi sebut, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang yang tahu agamanya. Dan tuan mari dengar, tahu halal dan haram. Seorang kita ni, yang faham agama, kata Nabi, asyaddu ala syaitan. Menjadi berat bagi syaitan. Min alfi abid, daripada dia berdepan dengan 1,000 ahli ibadah. Syaitan jumpa dengan 1,000 orang ahli ibadah, bela-bela kenyik mata ya. Ibarat sebut kita tu dah. Anak ayat ringannya tugas dia, ringan. Berbanding dengan dia tembung dengan seorang yang faham agama. Faham agama. Bila dia tembung siapa apa ya? Nak suruh duduk belakang tak jadi, mari depan hokmo tu dah. Ha, sebab apa? Faham agama. Ha, syaitan tension lah. Tak boleh nak buat apa. Tapi 1,000 ahli ibadah, syaitan tak berasa takut. Kenapa? Tengok tadi, orang ngajar, dia pergi ngatik belakang. Ha, kan? Orang ngajar, dia pergi baca Quran belakang. Dia faham tak Quran? Tak faham. Melayu. Kan? Kalau Arab, dia tak kira. Melayu. Melayu. Duk kepala kerai pula tu. Contoh, nak rakyatnya, bahasa tu tidak akan difahami. Boleh faham ya? Dalam Melayu duk kepala kerai, mana faham tak? Tak faham. Bila tak faham, maka perbuatan itu tidak ada kelebihan. Macam mana? Ha, baik. Bagus satu soalan kan. Kita kata ahlu ibadat faham agama. Tak. Ahlu ibadat ni Nabi sebut ialah orang yang dia mengetahui adanya sembahyang lalu dia sembahyang. Boleh faham? Tak? Masa mana nak sembahyang, hak mana dulu, hak mana ke, dia tak tahu. Boleh faham? Tak? Tapi dia tahu ada sembahyang dan dia tahu ada kelebihan sembahyang. Sebab tu dia duduk gomo sembahyang tu. Boleh? Ini ahlu ibadah. Sebab tu Islam memerangi kejahilan. Boleh faham tak? Islam memerangi kejahilan. Siapa Imam Syafi'i wa Sya'i lah. Saya sebut. Kalau menjumpa orang malah takbir 4 kali. Itu saya kata Imam Syafi'i. Jumpa dengan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 kali. Imam Syafi'i kata takbir 4 kali. Kerana orang yang malas sebenarnya telah mati. Nah, boleh faham ya? Takbir 4 kali maknanya mati. Itu maksud Imam Syafi'i. Orang yang malas. Malah. Nah, jadi, berarti Imam Syafi'i kata juga, orang yang mari belajar tak buat pen ketah. Boleh takbir ke ni? boleh. Tak apa, tak apa. Nak ceritanya, keadaan kita, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlu ibadah ni ialah,
Orang yang taat pada Tuhan sebab dia dengar tentang suruhan tapi dia tak tahu dasarnya. Sebab tu seorang lagi orang terkenal dalam sejarah manusia, Omar Abdul Aziz. Ketika dia mengulas perkara ini juga dia sebut. Boleh ha? Disebut apa? Seorang yang melakukan suatu amalan, man amala amilan, siapa yang melakukan suatu pekerjaan, perbuatan, boleh ha? Biduni ilmin dan tanpa ilmu. Dia buat benda tu, tapi dia tak tahu lagu mana pokok pakar dia. Saya buat. Apa kata Omar Abdul Aziz? Apa yang mereka buat daripada perkara tersebut, kesilapan lebih banyak daripada kebaikan. Keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Allah dahsyat. Betul tak kata-kata Omar Abdul Aziz ni? Betul. Kita tengoklah hari ni tuan-tuan. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Hari ni. Lagu mana? Bila benda tu kita buat tanpa ilmu, hak tak jadi, lebih banyak tak jadi. Contoh tersebut hari Jumaat lah. Yang saya sebut dalam khutbah beberapa masa yang tak lama, bulan lepas kan? Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Soalan pertama, mengapa khutbah ditutup dengan perkataan ni, ibadallah, adakah dia rukun? Gijoho ibadallah, betul kan? Giperak ibadallah, giklatang ibadallah, gitranung ibadallah, betul tak? Gisabah Sarawak ibadallah. Kita pernah jumpa tak khutbah ditutup lagu lain? Pernah jumpa? Tak aja dengar kan? Khutbah tuan-tuan sidang Jumaat yang dikasih oleh Allah cukup setakat ni dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaje tak dengar khutbah kita? Tak aja kan? Boleh ke tak tutup khutbah kita? Nah, sudah. Lagu mana tuan-tuan? Boleh tak kalau khatib sebut kan? Tuan-tuan, sidang Jumaat dikasih oleh Allah, cukup setakat ni dulu. Tetapi sebelum berhenti, saya ingin mengatakan dengan 3 pengumuman. Setengah sempat, buat pula. Khatib tu. Saya ingin mengumumkan 3 pengumuman penting. Yang pertama, khatib. Dia sebut gitu. Habis sebut, dia pun sebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi pada makmum hari Jumaat? Mesti confused tu dah. Sudahlah lagu mana. Betul kan? Betul tak betul ni? Ini hakikat. Tengok. Baik. Tadi ditanya. Kalau dia ahli ibadat, maknanya dia tahu. Boleh faham ya? Tengok. Kita mari beribadat. Bahkan ada di kalangan kita jadi AJK masjid. Berapa orang AJK masjid sini? Kadang ngaku dah. penting tuan-tuan. Ni nak faham tadi perkataan. Ahlu ibadat tak semestinya tahu. Baik. Mengapa ditutup khutbah dengan ayat tadi? Adakah dia rukun? Rukun khutbah apa benda? Ittaqullah. Betul kan? Tak ada dalam ayat tadi. Ada ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Atau jenis ada intonasi. Kalau masjid tak ada intonasi, ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baw ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat panjang tu tak? Betul kan? Fazkurullaha al-azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oh, sama cara baca. Gila Perak, Johor, Kelantan, Terengganu. Betul tak betul? Baik.
Soalan kita malam ni ialah, ni hasil pada pertanyaan, bagus. Boleh jadi kuliah habis sini ya ni. Dia tanya sangat tu dah. Okay. Adakah ini adalah rukun sehingga tak jumpa lagi khatib tutup khutbah dengan perkataan lain? Baru ni saya semayang di masjid Kota Damansara. Khatib barangkali dia tergagap kerana ada ulama besar depan. Boleh faham ya? Masa dia khutbah tu ada ulama besar depan. Ulama yang memiliki kitab yang sangat hebat, antaranya ialah tafsir ayat Al-Ahkam. Orang mana hebatlah, orang rojok satu dunia kitab dia. Jadi dia khutbah-khutbah, dia tutup, dia tukar sebut. Tutup khutbah pertama, dia bahas ibadah Allah dah. Khatib tu sendiri jadi kelah kabut. Ha kan? Ibadallah innallaha ya'murukum bil adl. Dia pun gagak-gagak jadi apa panggil? Tak kena. Ha kan? Jadi tak kena. Sebab tukar sepatutnya hak tu dah akhir tu kan? Dah akhir. Nah, siapa tahap tu sekali khatib. Ni bukan khatib barang-barang ni orang hebat dalam masyarakat. Lagu mana hak jenis khatib 5 minit baru tengok tek khutbah? Ha kan? Bagaimana tuan-tuan? Baik. Soalan nombor 2. Adakah dia ayat Quran atau bukan ayat Quran? Tiap-tiap Jumaat dengar ni. Ibadallah. Tengok. Kata Omar Abdul Aziz, suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa ilmu rosak lebih banyak. Kita mula gini hari Jumaat. Masuk waktu 1:30. Betul kan? Tok bila pun azan. Lepas azan, orang pakat bangun semayang sunat. Betul tak betul? Baik, saya nak tanya. Menurut perbahasan fiqh, ada ke tak semayang sunat selepas azan hari Jumaat tu? Yang disebut qabliyah. Itu cerita lain, ini cerita. Kau orang mari semua sunat qabliyah, betul tak? Ada ke tak benar? Dah kalau tak ada, buat apa kita semayang? Tu orang salafi kata, bida'ah. Wajah, betul tak? Bida'ah. Kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finna. Kata salah seorang sekretariat ilmuan. Boleh faham ya tuan-tuan? Bila tak ada, jadi bida'ah. Bila bida'ah, sesat. Bila sesat, neraka. Berat tu. Tapi semayang, betul tak? Bapa semayang? Tak tahu. Ikut. Bila ikut semayang, ibadat lagu ning tak ada martabat di sisi Tuhan. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Sama kau orang buat satu benda dengan ilmu dengan orang buat satu benda tanpa ilmu. Sebab tu bagi saya adalah kesilapan besar bila masjid hanya nak memenuhkan jadual kuliah. Silap besar. Tanggungjawab masjid ialah mesti memahamkan orang ramai dengan ilmu. Bukan penuh jadual. Hadirin dikasih oleh Allah. Dan bukan target setahun sekitar. Tak. Masa kita pendek. Betul kan? Kuliah sejam setengah tak kondusif dah. Jadi sejam. Sejam tu tak faham. Tak jelas. Jadi kita mula. Untuk bila puazan, orang pakat bangun semayang. Makan masa tak? Makan masa. Habis orang semayang, khatib boleh khutbah lagi tak? Tak. Sebab apa? Bila nak khutbah dulu. Dia pun pegang tukar dan saya nak lakonkan tuan-tuan. Minta maaf. Kalau tak, tak nampak tu tak? Gilah mana-mana, dia pun pegang tukar. Pegang tukar. Baik. Orang cakap, dia mesti ada kontak dengan audien. Betul kan? Orang jiwa ubat paling mahir ilmu ni. Sebab tu orang tak lari. Orang jiwa ubat.
Orang jual ubat ni hak duduk jalan boleh berhenti, berasa macam dipanggil. Oh, hebat jual ubat ni. Ilmu public speaking dia memang A+. Nah kan? Tak tahu ya khusus mana tapi Allah beri anugerah. Tengok bila hari Jumaat. Dia pegang tukat, dia pegang. Mata dia kelipas-kelipas musim kita. Dari sudut public speaking dia nak cakap dengan siapa ni? Kerana setiap kata-kata orang yang berkata mesti ada khitab. Pada siapa dia nak tuju? Boleh tak? Dia pun pegang. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Betul tak gitu? Ayat tak ini kerah, betul tak? Orang mari ramai-ramai ni perasan tak Tok Bila nak cakap dengan kita ke dengan siapa ni? Bak tengok mata musim gitu. Tuan-tuan. Orang buat kajian ya. Bila seorang berkata-kata dan matanya orang Kelantan panggil liuh-liah. Apa kita nak sebut? Bahasa klasik tu. Bahasa orang dak pakai dah hari ni kan. Hak standard pakai jebur tu cakap liuh-liah tu. Mata dia, lagu mana nak kata? Dia tak tengok dengan makna dia ada kontak dengan orang. Mata dia gerak tak setepat kan musim. Orang buat kajian dia sudut psikologi ni adalah pembohong. Pembohong sah pula tu sebut gitu. Pembohong. Dan orang kata tokoh pemimpin dunia yang suka cakap gini ialah apa dia? Bush. Bush. Dia suka cakap. Kalau cakap mata dia tengok kau sekat dah kali. Dia tak tengok kau ke depan. Ini tuan-tuan hadirin dikasih. Dia pun sebut. Bapa Tok Bila pula-pula nak ceramah. Dia tukar rentak sekali. Tuan-tuan tahu ke tak Allah dan malaikat selawat ke Nabi. Bapa tak ayat gitu. Ni pegang tukar cakap Arab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang tak faham. Pengumuman ke apa benda ni? Betul kan? Orang faham tak? Ni pengumuman ke apa benda ni? Pengumuman ke apa? Ejek masjid dulu sebab dia yang mengizinkan Bila buat benda tu. Ini hasil daripada soalan. Tadi soalan. Jangan cemas tuan-tuan. Ni tak kata siapa-siapa ni belajar. Betul kan? Belajar. Sebab dia kata kalau ahli ibadah, makna dia faham. Boleh faham ya? Hakikatnya betul ke tak? Kita tengok hak mana. Sebetul macam Nabi kata ke? Betul macam kita kata. Baik. AJK Masjid. Bila awak pengumuman ke apa benda tu? Pengumuman. Announcement ya? Audience faham tak tu pengumuman? Tak faham. Bila tak faham, tak ada manfaat. Kita hari ni banyak, kita buat siap protokol. Dia iman kan? Dia ngadap depan. Istawu a'tadilu. Cakap Arab. Tu tak tahan. Istawu a'tadilu. Dia tak tengok makmu buat apa belakang. Istawu a'tadilu. Betul serban, betul tak? Betul mikrofon. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. A'udzu billahi minan. Dia duduk seorang depan tu. Makmum gapun dah belakang tak tahu tak peduli tu dah. Tak peduli kejar dia. Makmum betul tak sah. Dak sebab apa? Dia cakap Arab. Nata mana faham belakang tu? Kena Felda Bukit Cerakah lah kan. Confirm tak faham. Tak faham. Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Sebab tu bila habis saja takbir kita boleh tengok lalu soft gitu. Betul tak? Gitu soft. Renggang. Boleh masuk 10 orang lagi soft nombor 1. Kenapa? Sebab orang tak faham gapo tu iman kata tadi. Bapa dia tak ambil inisiatif pusing belakang. Hak ujung betul, hak ujung betul. Boleh ke tak? Boleh. Tazkirah. Itu panggil tazkirah. Sebab apa? Inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Kerana sempurna saf, sempurna salat. Maka tu imam boleh benarnya. Jangan lama sudah. Ia pergi betul. Haji depan sikit. Boleh faham ya?
Betul. Blebe boleh. Haji tahu tak semayang ni apa benda? Blebe kejap dia. Sebab ada hanya ni kerah. Betul tak? Caca orang tiga jenis tarik itu orang tak tahu. Tu imam boleh pergi kat dia. Ha, kan? Haji nak ngadak Tuhan ke nak ngadak siapa ni? Oh, terah sekali gitu. Betul tak? Jangan hangat sangat kena penapa free. Sebab semalam lepas saya kuliah orang jumpa. Dulu ada tu ustaz main ngajar. Lepas tu dia jadi tu imam, dia tak kunuk. Bila ustaz ni betul ustaz muda aliran salafi. Sudah maya makmum gilepang muka. Dan tu akak puncak Allah. Habis maya makmum gilepang muka sebab apa? Dak baca aku kunuk. Jadi tu imam jangan buat hot sangat bahaya. Kena tahulah angin makmum lagu mana. Ni saya nak cerita dah. Sebenarnya soalan tadi kita buat tunjuk bukti malam ni. Hari Jumaat ya. Orang tak faham itu pengumuman. Pada itu pengumuman. Tok bila nak raya, orang ramai tahu kedak Allah ni selawat ke Nabi. Malaikat selawat ke Nabi. Apa bila nak raya, kita ni siapa? Boleh faham ya? Kita ni siapa mari ramai-ramai ni? Ingat Allah dengan malaikat selawat ke Nabi. Maka sebab tu dia sambung perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka orang beriman. Dia panggil. Orang jawab tak? Tak. Nah, jadi Jumaat minggu depan tuan-tuan dengan kuliah malam tiras sekali jawab. Boleh tak? Bila Tok Bila sebut ya ayyuhallazina amanu tiras jawab sekali. Yo. Tiras jawab kali. Tengok siapa kejut. Okay. Nah, ini tuan-tuan. Ni bahaya protokol ni bahaya. Saya dulu saya dengar ada satu kuliah tentang akad nikah. Pengantin boleh jawab sebelum akad lah. Kan? Sebelum tu qadi. Nikah tu sah. Boleh ya? Pegang tu qadi pegang tangan kita, ni fiqh ah. Betul lah masa saya duduk kat Kuza, masa college. Saya dengar perbahasan fiqh ni. Boleh orang nak nikah tu jawab tu saya terima nikahnya dengan mas kahwin sekian 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 boleh ha adik dalam fail kenapa sampai kau panjalah benda ni jadi sungguh hari saya nikah. Saya nikah kat Mesir, pegawai kedutaan ni dia ada tauliah siapa-siapa nak nikah nak gini nikah dengan dia boleh faham ya. Jadi kadang-kadang kita nikah dulu dah straight hak gini dengan dia tu lakonan. Sebab apa? Adalah sebab tertentu. Boleh faham ya? Jadi, takdirnya berlaku tu hari saya nikah. Saya pergi buat saksi-saksi ni, kawan-kawan lah saksi-saksi. Ada yang ambil master, ada yang sambung pagi sebab lebih tinggi lagi. Pegawai ni pun pegang. Pertama ya, dia tak akan piah. Bila nak akad nikah, dia pun buka beg. Dia pun ambil piah buat kepala. Saya pun tanya dia sepatah. Nak akad nikah kena pakai piah ke ustaz? Jadi dia pun gabral lah kali tu tak. Padahal kita hak gabral. Ha, jadi tu kelebihan. Ha, dapat advantage lah. Dia pun gabgatan ya akad nikah. Akad dalam bahasa Arab. Angkah tuka waza wajituka. Panjang lah dia baca. Ha, kan? Teks. Lafaz tu yang panjang. Sunat. Jawab akad nikah tadi dengan perkataan yang sama. Betul kan? Sunat jawab gitu. Soalnya panjang. Bila panjang, siapa tak ingat. Lepas tu dia tengah tak ingat tu, teringat fiqh. Sah nikah jawab aku terima. Betul kan? Siapa pegang tangan dia jawab. Qabil tu. Apa jadi tuan-tuan? Dia tak lepas tangan saya. Dia tak lepas tangan saya. Dia pegang tangan. Nah, sudahlah kali ni. Ini suspend ni majlis di kedutaan Malaysia. Ha, kan? Di Mesir. Tahrir dekat orang berkumpul sana kan. Dataran Tahrir. Dia pegang tangan. Siapa dah dia pegang lama, siapa tukar lafaz dia. Jawab juga tapi perkataan berbeza. Qabil tu nikah ha. Boleh jawab gitu. Ala kitabillah wa sunnati rasulillah bimahrin muttafaq alai. Ha, jawab itu. Aku terima nikahnya di atas kitab Allah dan sunnah Nabi dengan mahar yang telah disepakati. Dia diam lagi. Dia pegang tangan. Apa nak buat tuan-tuan?
Saya pun tengok pada saksi, sah. Sah. Saksi kata, sah. Sah. Dia apa? Sah. Ini tu, ni berlaku satu peristiwa. Rupanya baru tahu protokol punya cerita. Boleh faham? Protokol sebab apa? Dia pegawai yang dilantik, wakil kerajaan mengahwinkan rakyat Malaysia, dia ada teks. Jadi dia raikan protokol sampai dia terlupa hukum nikah lagu mana. Ha, dahsyat. Tu orang cerdik tu, bayangkan kalau hak jenis qualify berdasarkan siapa pergi haji dulu. Kan? Ha, ni cerita pergi Felda-Felda masuk dalam tu tak? Imam nombor satu sebab dia orang pertama pergi haji. Ha, ni bahaya tuan-tuan. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ha? Berat. Jadi tu bila jawab sebut tu jawab kali minggu depan. Yo, kerana bila Allah panggil kena kata sami' sami'na. Betul kan? Ha, jadi orang Melayu tak kata kami dengar. Jarang sebut gitu kan? Ji, saya dengar. Dan orang Melayu jawab yo. Betul tak? Orang Melayu maka jawablah yo. Bahasa ni kita kena berubah mengikut zaman. Bak orang dak akal, setengah dak akal. Kau orang terjemah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, telah binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ulama kata sepatut kita tukar dah hari ni terjemah ni. Quran tak berubah, terjemah kena berubah. Sebab apa? Orang Melayu tak pakar dah binasa. Betul tak betul? Kau ada pakar lagi hari ni. Nak marah kerana binasa kamu esok. Tak ada nak cakap ada. Orang cakap celaka, betul kan? Jahannam. Orang kena tukar tu. Kerana boleh jadi sebab itulah hari ni orang tak faham Quran. Tak pergi ke tempat yang sepatutnya. Tuan-tuan, hadirin dikasih oleh Allah. Nah, jawab. Ya, jawab. Dia pun suruh. Sallu alaih, bersalawatlah kepada Nabi. Sebab apa? Allah selawat. Dia ayat dah tadi kan? Malaikat selawat. Kita ni siapa? Kena selawat kepada Nabi. Cuba tengok hari Jumaat. Orang jawab tak? Khatbila. Majoriti. Jawab tak? Jawab. Betul tak ahlu ibadah tak tahu? Betul kan? Mari tak mari maat? Mari. Awal tak mari? Awal. Iktikah tak? Iktikah. Maknanya dekat dengan Tuhan ni. Bapa tak jawab bila Tuk Bilal kata sallu alaihi wa sallimu taslima. Sepatutnya kita kena jawab alaihi salatu wassalam. Sebab Allah perintah kita selawat ke Nabi. Sebelum perintah royak dulu, aku selawat. Malaikat aku selawat. Kalau mundak selawat juga, tolonglah lah manusia. Boleh tak? Ha? Ha, ni tuan-tuan. Baik. Dahlah tak faham satu bab. Makan masa tak? Makan masa. Tok Khatib baru naik atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun azan. Azan berlagu pula tu. Aku tak tahan. Kan? Lagu dua kali azan dengan lagu radio Aikin berapa minit? 15 minit dah habis. 1:45 start lagi khutbah. Start lagi. Tak lagi. Tapi orang tetap marah terpaksa tazkirah lambat. Ni cerita ni Zuhur 1:30. Tak start lagi khutbah. Tok bila azan, tunggu dia azan. Tepat-tepat 1:45 habis azan. Tok Khatib baru nak bangun. Rupanya Tok Bilal khutbah pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Sedap pula dia. Dia ceramah bawah ni betul kan? Duduk Tok Khatib mula. Duduk mula Tok Khatib. Sebab apa? Bila nak khutbah dah habis lagi. Iza qulta li sahibika yaumil jum'ati an sit wal imamu yakhtubu faqad lagau. Orang pun faham hak nisa semua pakat tidur patutnya. Dan nak cakap dalih nak tu dalih nak ni dalih tu tak? Tu orang tidur hari Jumaat. Jenera habis licin. Apakah topik khutbah Jumaat pada hari semalam? Bukti sah dah. Khutbah semalam. Hari ni hari Sabtu kan. Semalam hari Jumaat. Apakah tajuk khutbah? Hai, ni memang susah berat benar sekarang ni. Berat benar. Berat tuan-tuan. Apa dia? Mujur boleh jawab tu. Tu pun.
apa 10 saat dah berlalu. 10 saat tu nak bagi 1 juta tu money drop tu berat tu kan. Berat tu tuan-tuan. Tengok, kita dah boleh spontan. Dah ingat baru sehari. Maknanya apa benda sini? Tidak ada orang ambil perhatian khutbah. Tak ada orang ambil perhatian khutbah. Maka Allah suruh mari dengar khutbah. Suruh dengar nak suruh faham ke dengar nak tidur, awak tak tahu. Tujuan maqasid. Tujuan Allah suruh ni penting ni. Tengok orang abah dah. Baik. Tok Bila pun habis 1:50. Baru khatib berkhutbah. Khutbah tengok tek. Tek mula dengan pembukaan. Alhamdulillah. Oh, khatib pula tak tukar-tukar dah tu dah. Pembukaan tu saja 3 minit. Bukan saja. Nak sebut. Mukaddimah tu kan. Cakap Arab lah tu. Daripada sebut. Sapalah amma ba'duh. Betul kan? Semua cakap Arab tu. Makmum tak ambil, tak faham lagi ni. Ikhwaniyal muslimu. Cakap Arab pula. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sebab tu orang beli air tepi parit tu tak masuk. Boleh faham? Dan orang jual air tu tak berasa nak tutup kedai dia. Sebab tak ada perkataan yang dia faham dengan je jelas. Padahal kritikal perkataan khatib. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab, atau seumpamanya. Cakap Arab straight. Berapa dah? 1:55. Jadi makmum cemah dah tu dah. Makmum cemah, makmum gitu dah tengok ke jam. Semua dah tengok dah khatib tak ke jam. Habis khutbah berlaku krisis. Apa benda? Khatib memberhentikan khutbah lah lama. Betul ke khatib berhenti lama? Ketuk bila bahan macam masa tadi? Bila. Sebab apa? Protokol. Apakah yang Bilal buat itu sebahagian daripada hari Jumaat? Soalan nombor 3. Apakah yang Bila buat itu sebahagian daripada mendirikan Jumaat? Ni AJK Masjid kena bertanggungjawab. Persepsi orang ramai buruk terhadap khutbah sebab perbuatan Bila. Betul tak? Betul tak Umar bin Aziz kata, bila kita tak tahu dasarnya, hak silap jauh lebih banyak. Allah. Tak lari. Khutbah habis 2 suku tak lari, tak jumpa lari. Betul tak? Tak ada lari. Tak ada. Betul kan? Sebab apa? Hamba Allah SWT melakukan ibadah. Kita tak aja tengok khutbah habis 2:20 orang lari. Nyok lari. Tak ada. Atau maya zahud tepi tu. Orang tetap tunggu. Sebab apa? Ahlu ibadah. Tapi habis maya kena maki tak tu. Ketuk-ketuk. Rapat jik kena. Betul tak? Rapat kena. Siapa khatib hak mari bulan berikutnya, nazir warning tu. Masa ustaz ingat ya masa. Begitu nak kena. Rupanya ada apa cerita apa panggil apa kisah hitam pada bulan berikutnya. Ini berlaku di sebuah masjid lebih kurang 15 kilometer daripada Suran ni. Nah. Boleh faham tak? Habis je tuan kuasa masjid kena condemn kat orang ramai. Padahal berpunca daripada upacara yang tak ada asalnya dalam rukun dan juga perkara-perkara kena buat pada hari Jumaat. Rosak habis masyarakat. Rosak. Akhir sekali orang mari dengan khutbah, orang tak tahu apa benda khutbah tu. Orang tak tahu. Dan sayangnya hak paling penting tadi, khatib pun tak perasan dia tutup khutbah ibadallah. Itulah seruan yang sangat besar. Mengapa ulama letak ni sebagai format menutup khutbah? Kerana perbahasan tafsir ayat ini adalah merangkumi seluruh maksud agama
Islam. Sebab itulah ambil ayat surah An-Nahl 90 ni letak dalam penutup khutbah. Tak tutup dengan dia, tak jadi salah khutbah. Kerana rukun khutbah ialah takwa, betul kan? Dan menyebut beberapa peringatan pada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buka lagu mana, nak tutup lagu mana, hak tu tak jadi masalah sebenarnya. Tak masalah langsung. Dan lepas pada cerita khatib hak sasa tadi, khatib nombor dua ni hebat juga. Dia tutup khutbah pertama dia dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lagi kaget makmum. Tak rajin dengar khutbah tutup dengan salam ni. Kau rajin dengar? Tak rajin kan? Tak rajin dengar tuan-tuan. Tutup dengan salam. Kekok makmum jadi ke? Kekok. Allah dahsyat. Hadirin dikasihlah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata seorang yang faham agamanya, tuan-tuan kena berdoa biar jadi seorang yang apa? Faham. Lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahlu ibadah. Seorang yang faham halal haram. Tengok ya. Dia tengok sahabat dia isap rokok belakang tu. Dia faham halal haram, dia faham perintah Nabi, man ra'a munkara falyughayyirhu biyadihi. Tahu rokok tu haram secara ijma', maka Nabi sebut siapa melihat suatu mungkar hendaklah ia mengubah dengan tangan. Boleh tak? Perintah ke tak? Perintah. Kalau dia faham agama, dia cegah tak sahabat dia? Cegah tak? Cegah. Betul kan? Kalau dia ahlu ibadah, semua hak ngatik ada dahi belaka dalam poket. Faham tak ni? Hak ngatik tu ada belaka dahi dalam poket. Habis ngaji gulung rokok daun. Betul tak? Duk ngepoh rokok orang tua-tua panggil. Isak panjang tu ya kulung panjang tu. Rokok daun betul tak? Sapa kuning ya kan? Duk kulung. Bila ni lepas baca wirid sembahyang maghrib kerana tak ada kuliah maghrib, nak tunggu sembahyang isya. Tak balik tunggu. Kerana dengar Nabi kata, siapa menunggu-nunggu masuknya waktu, besar pahala di sisi Allah. Tapi lagu mana hak Nabi kata? Dengan meneruskan iktikaf, buat baik, meninggalkan dosa. Dia lagu mana? Tunggu atas lambu masjid, isap rokok. Isap rokok. Berapa batang tu nak masukkan isya tu? Berapa batang nak berhabis? Guda garam, 3 batang pun masuk isya. Kan? Tuan-tuan, hadirin dikasih oleh Allah. Faham? Beza. Maka ada ahlu ibadah, maksiat tidak tercegah. Maksiat tidak tercegah. Betul tak betul? Minta maaf kalau anda sebut, tuan-tuan akan berasa sensitif. Cuba tengok, ada satu kumpulan besar yang suka beribadat, tabligh. Saya nak tanya sesoalan. Adakah Allah memisahkan perintah di antara amar makruf nahi mungkar? Allah pisah ke? Tak. Dia mesti didirikan serentak. Sebab itulah tugas ini mesti didahului dengan puasa. Faham? Otoriti itu penting dulu. Allah tak perintah benda-benda begini di Mekah, perintah di Madinah. Bila tak ada otoriti, tak jadi nahi mungkar. Dia hanya ajak orang buat baik. Itu pun baik, so ya hari ini. Apa dia? Ajak orang semayang. Padahal baik bukan makna ajak orang semayang. Amal ma'ruf dalam Quran itu ialah sehingga manusia semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan makna keseluruhannya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Maka masa kita habis, harta kita habis, kebahagiaan kita tergadai. Betul kan? Habis licin. Kita buat satu perkara yang tak kena pada asasnya. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
tengok. Baik. Lesat ya. Kau tak puas hati lagi. Tu nak cerita bagaimana beza. Sebab tu kita kena berusaha menjadi manusia yang berilmu. Ia perintah dalam Islam. Dan kena naik satu martabat lagi, faqih. Nabi sebut dalam hadis dua perkara ni. Al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Dia ada dua. Satu ilmu tahu. Ramai orang tahu. Tapi belum tentu boleh buat lagi. Maka hendaklah dia pergi ke satu peringkat faqih. Faqih ialah pelaksanaan. Sebab tu ilmu syariat dipanggil ilmu fiqh. Siapa lagu mana? Siapa kena buat? Itu ilmu fiqh. Peliklah orang ngaji fiqh tapi tak buat-buat. Itu pelik. Boleh faham? Ngaji fiqh tapi tak buat. Universiti ada cabang pendidikan dia. Fakulti fiqh. Oh, betul tak? Fakulti fiqh. Ala mazahib al-arba'ah pula tu. Belajar belaka pak mazhab. Tapi bila orang tanya macam mana? Oh, belum tiba masanya lagi. Semua jawab gitu. Apa? Fekoh ni maknanya paham sehingga ta'ah. Berlaku benda tu. Sebab tu lama bahas. Bila peringkat alim, belum tentu lagi dia baik. Kerana ada orang alim jahat. Tapi bila sampai peringkat faqih, tak ada catatan dalam sejarah fuqaha menipu agama. Tak jumpa dalam sejarah. Orang buat satu catatan, ulama yang sampai peringkat orang panggil dia fuqaha, dia buat jahat ke agama dia. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i berat kena nyakit. Betul kan? Imam Ahmad berat kena nyakit. Betul tak? Abu Hanifah berat belakang ni kena. Fukaha ni kebanyakan mereka pernah diseksa di zaman masing-masing. Sebab mereka berusaha melaksanakan apa yang mereka faham. Tapi kalau setakat jadi ulama, wasatiyah. Boleh faham? Wasatiyah selamat. Lalu tu tak? Wasatiyah selamat. Sebenarnya dalam perkara sebegini kita tidak boleh gopoh. Tak di masa kuliah, berapi-rapi riba adalah haram. Kan? Habis hayatnya baca. Oh, dia pun tanya. Kalau macam itu, pelaksanaan dalam negara hari ini hampir kesemuanya adalah haram. Bagaimana keadaan kami sebagai rakyat yang terpaksa bermuamalah dengan perkara ini semua? Dan dia jawab, oh, dalam perkara ini sebenarnya kita tidak boleh gopoh. Boleh faham? Kita kena berhati-hati. Kerana ada di kalangan ulama berkata, lah, takdi dia haram neraka. Allah. Seringai bulu rama dengar. Tapi tanya orang tanya, berhati-hati. Orang yang nak tinggal dah riba. Ingat nak tinggal dah mutu. Betul kan? Sebab apa? Beli dengan A yang kredit. Betul tak? Mutu. Nak tinggal dah sebab apa? Fa'zanu biharbin minallah. Allah istihar perang daripada Allah. Kalau kembali pada riba. Tengok ayat tu. Kalau kembali kepada riba. Bila kita tahu haram, kembali. Hari ni gitulah. Kita tahu riba tu haram, kembali. Betul tak? Kita buat. Allah kata istihar perang. Orang takut. Pendek kata nak balik semayang isa ke lagi. Nak tinggal dah motor tu. Kuci bubuh dalam tabung. Betul tak? Tambuh dah. Sebab apa? Haram. Betul tak? Haram. Sebab kalau naik pun berasa naik api neraka dah. Tak mau naik. Dia pun tanya sesoalan penjelasan. Tiba-tiba penceramah kata, dalam perkara ni kita kena berhati-hati. Tak ya ditinggal. Start naik pula. Bukan setakat naik, esok beli pula ke anak. Betul tak? Selagi dua kali riba. Di saat klimat orang nak faham, dia potong sekerat. Ini bahaya tuan-tuan. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab akhirnya, agama ni Allah sebut dalam Quran siapa satu peringkat manusia buat apa? Lahwan walaiba. Bahan diperkotak-katikkan dan juga mainan wal iyadzu billah. Kalau tuan-tuan baca suratul A'raf, orang yang buat dua khija ni Allah janji dengan neraka jahannam Allah. Jangan buat gitu. Jangan buat itu. Nah, maka ulama ada yang Nabi sebut ulama su seperti syaitan
bisu. Betul kan? Nah, ini keadaan. Tapi bila siapa satu peringkat faqih, mereka ni fuqaha, tetap jumpa dah dalam sejarah, mereka ni jahat terhadap agama. Allah beri satu anugerah. Maka nak siapa hak ni kata Nabi, bukan dengan belajar lagi, tetapi dia kena banyak berusaha menekuninya. Maklumat dah ada. Wal fiqhu bitafaqquh. Tafaqquh. Dia mari, dia dengar, berusaha untuk faham. Itu dia panggil tafaqquh fiddin. Maka Nabi pun sebut, faman yuridillahu bihi khairan. Masa dia berusaha itu, dia dapat taufik daripada Allah. Allah pun kata apa? Yufakkihu fiddin. Kata Nabi, Allah pun memberi ilham pada dia sampai dia faham agama. Tengok pada kerja, koman je, tukar kebun. Tapi dia jaga halal dan haram sangat dah dahsyat. Ji, kenapa jalan kaki tak beli motor? Haram, Ustaz. Allah. Kat mana haram? Saya tak boleh beli cash. Boleh tak? Siapa begitu sekali dia jaga. Orang yang ada duit dalam bank RM30,000, beli dengan ansuran juga. Bapa tak beli cash takat RM5,000, dia rela bayar RM9,000 installment. Sebab dia tak beringat halal dan haram. Bapa? Kerana Allah tidak beri padanya taufik. Pakcik tadi, hak dak graduate universiti, dak ngaji tinggi, kerja hanya jaga masjid. Tapi setiap kali mari, jalan kaki rumah jauh duduk. Bapa jalan kaki, tak ada kenderaan. Mengapa dak beli motor? Kan masjid bayar gaji jaga mahal, RM1,200. Dak cukup, anak ada 8. Belilah boleh ansuran. Riba, Ustaz. Allah. Nak jerit kita dengar, betul tak? Lagu mana orang supaya dia? Sebab tu Allah pun angkat orang seperti ini dalam Quran. Ulul albab. Allah kata, inilah orang yang betul-betul ada otak, kata Allah Ta'ala. Ulul albab. Yang memiliki akal yang waras. Maknanya, dia kena bainal haqqi wal batil. Kalau tak tadi, ngatik 1,000, rokok 20 batang sehari. Boleh faham tak? Ngatik 1,000, rokok 20 batang dahil. 20,000, 40 batang. Habis dah rokok 40 batang. Makna di saat dia sebut, Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa maksud? Suci Allah daripada kecacatan. Apa cacat yang tak layak bagi Allah? Tidak mampu melihat perbuatan mungkar hamba. Lepas dia sebut Subhanallah. Lagu mana tuan-tuan? Ini adalah penghinaan kepada Allah. Ini hina. Dia tolak dah perkataan Subhanallah tadi. Dia kata suci Tuhan daripada cacat tidak mampu melihat. Tiba-tiba dia isap rokok relax. Lepas kata tu berapa? 1,000 dah ngatik. 1,000 dah. Tak main dah sebeh ni. Tak main. Sebeh ni belikan rapat mula-mula, betul tak? Pakai sebulan longgar sebeh. Sebab apa? Dia dah jadi bergeser antara satu sama lain. Habis pakai apa? Ni ketak, ketak, ketak. Oh, canggih tu tak? Canggih. Makna tepat tu. Oh 24 dah habis lagi. Ha, tengok. Oh baru 100 dah kuat lagi. Tepat. Kalau sebeh boleh jadi telajak, boleh jadi terkurang, betul tak? Boleh jadi, tak ingat. Begitu sekali. Tapi sama banyak dengan bilangan batang rokok. Nah, cuba tengok. Sebab dia tidak ada kefahaman tadi. Allah tidak membimbingnya dengan taufik. Sebab tu kita kena minta dua ni. Taufik wal hidayah. Hidayah satu, kita dah Islam. Yang kedua nak kena taufik. Sehingga terlaksana tuntutan Islam. Hari ni ramai orang dapat hidayah tapi tidak ada taufik wal iazubillah. Sebab tu kita jangan lupa satu doa tuan-tuan. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bilhaq. Jangan ingat kita mari duduk sini kita lepas gitu. Dah. Kita kena minta juga Allah tolonglah buka juga hati orang hak ramai ni macam kau buka hati kami. Satu bab. Dan kita juga kena doa Nabi ajak. Allahumma hdina fi man hadait.
Tuhan, tunjukkanlah aku macam mu tunjuk orang lain yang telah lebih dulu pada aku. Di saat kita boleh, jangan lupa orang lain pula. Bilhaq wa anta khairul fatihin. Boleh jadi dengan kami royak, dia tak dengar, ya Allah. Tapi kalau kau campurkan hidayah, mereka akan dengar. Maka dia mari, bila mari faham agama, dapat tahu, taufik. Hadirin dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beza tadi. Atau kalau kita nak kata hak sensitif lagi, kalau faham sungguh agama dengan kuliah yang berulang kali, tak ada dah kita duduk belakang, semua duduk paksa ni depannya, tidak relax, steady, tidak, tak ada dah kata masuk-masuk, aku duduk belakang terilek. Betul tak? Tak akan berlaku gitu. Sebab Nabi telah menyebut apa yang ada di saf hadapan. Tetapi misteri tu yang salah, ha, kan? Allah Nabi tutup apa yang ada, tapi Nabi kalau mu tahu terpaksa mengundi, maka akan mengundi. Tu beza faham. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampak gayanya masa kita tidak berapa kondusif, dan juga nak sambung lagu mana keadaan manusia yang mengiktiraf akhirnya dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Kalau kita diizinkan bertemu lagi, insyaAllah kita sambung bagaimana penjelasan ayat Quran terhadap keadaan manusia bila bertemu Allah pada hari akhirat, dia tak berani nak akak kepala dah. Tak berani nak akak kepala. Walaupun ada cerita-cerita tertentu yang Allah kata manusia lawan. Seperti surah Yasin yang kita baca semua sampai satu ayat. Kat mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kuntum ta'malun. Ayat ni adalah satu peristiwa manusia lawan Tuhan pada hari akhirat. Ketika Allah kata tengok dosamu, dia kata tak, ya Allah, aku tak buat. Tak buat, ya Allah. Allah pun panggil malaikat dia yang mencatik. Dia pun kata, demi kebesaran dan kemuliaanmu, ya Allah, malaikatmu telah tersilap. Dia dah lagi kata gitu. Ini bukan kamera AES ni silap. Malaikat Allahnya kata silap juga. Kata Nabi ketika mentafsirkan ayat ni, Nabi sendiri cerita ke sahabat, itulah yang kamu baca dalam surah Yasin, al-yaw manakhtimu ala afwahihim. Oleh kerana tolol telajak dia ni, Allah pun kunci mulut dia. Dah boleh cakap. Lalu, tangan dia bercakap, kaki dia menjadi saksi. Sebab tu, kita kena ingat semua tangan kita dan kaki kita. Nak gimana kaki ni akan dedahkan rahsia. Tangan nak pakai apa? Nak pakai apa tu? Silap sebut. Minta maaf. Ini dia akan royak pada Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ini Allah sebut dalam surah Yasin. Wa tashhadu arjuluhum tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan akan cerita, kaki akan buat perakuan. Allah, sebab tangan dan kaki adalah makhluk yang tidak akan mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cukup setakat ni dulu. Saya minta maaf banyak kalau berasa tersinggung dengan apa yang kita bincang pada malam ini. Nak kata tersinggung pun terpaksalah soalan. Tidak, soalan. Kan? Tapi saya tak jangka dia telah merancang. Jangan kecil hati, tuan-tuan. Jangan kecil hati. Sebab ada kata, ni mesti rancang ni. Tidak, tak rancang. Saya pun tak ada teks. Kalau rancang mesti ada ketah. Tuan-tuan, kan? Dia kata, tak ada. Kan? Ini bukan rancangan, tanyalah ustaz. Apa dia je? Tak apa. Jadi, itulah hikmah adanya soalan dan adanya pertanyaan. Itulah hikmahnya. Orang Kristian antara punca dia sesat ialah larangan bertanya kepada padri. Saya tanya, tuan-tuan, saya dah masuk gereja berapa kali dah. Bukan untuk murtad. Pergi tengok. Kaki kan nyawa jadi saksi pula. Pergi tengok. Tapi gong sikit. Kita masuk gereja tak biasa. Kan? Masuk khusi pun tak ada. Macam tempat tak kaki. Betul tak? Kita masuk, Ana Ustaz Zaharuddin dulu masuk. Ustaz Zaharuddin pun letak kaki. Dengar khutbah. Kan padri dia cakap depan. Rupanya tempat tu bukan letak kaki. Sampai masa-masa tu berupa kat duduk.
Bekal dia Kristian ingat bila tengok kami kan, berkata ni gege fasik baru taubat kali ke. Pelik sangat orang bertafakur kita letak kaki atas tu. Cakap muja dak kena kata kat orang. Kan? Pengalaman tuan-tuan. Saya pula silap masuk gereja India. Orang pelik tengok. Semua hitam, putih seorang. Putih seorang. Tak lama duduk tubik. Risau kak. Nyepakat kelim pelik lain macam. Betul kan? Pelik lain macam. Lepas tu, ada janggut atau tak tahan? Orang Kristian mana ada janggut? Di gereja. Tengok dah lah putih janggut pula. Pelik. Pelik. Jadi tu tuan-tuan. Keadaan semasa pergi ke gereja. Baik. Menyebabkan Kristian jadi kau lebih sesak. Kenapa? Dihalang orang bertanya kepada padri. Bapa halang? Bapa padri pun tak ingat semua kitab Bible dia. Tak tahu. Kalau tanya dia tak tahu. Hak ni siapa buat tak tahu dah. Banyak pelajar. 500 versi. Bible ada. Bengong. Padri-padri bengong. Kan? Ni tuan-tuan. Hadirin dikasih oleh Allah SWT. Dalam Islam, sunat bertanya. Sunat bertanya untuk menyingkap suatu rahsia. Tapi kalau tak tahu, wallahu a'lam bissawab. Itulah hakikatnya. Jadi saya minta maaf tuan-tuan. Apa kita sebut tadi? Suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Betul kan? Kita pun tengok belaka keadaan-keadaan tersebut. Jadi janganlah rasa tersinggung. Marilah kita baiki agama. Marilah kita baiki. Jangan cuba penampar saya macam berlaku di satu tempat pucat alam. Kena tapar tu imam tu nyaknya. Tak ada apa kena penampar saja. Sebab apa? Tak baca aku punuk. Jangan buat gitu. Kita berbincanglah. Kalau berasa tak puas hati, berbincang. Kan? Takut-takut minggu depan bila marah kerana sebab tak boleh khutbah dah. Betul kan? Satu setengah. Betul tak? Ada lagi khutbah dah. AJK kata mulai bulan ni selagi khutbah Zuhur 1:30 tidak ada upacara Bilal. Takut Bilal marah ke apa ke. Saya minta maaf banyak tuan-tuan. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengharapkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana agama ini dia bukan mainan. Agama ini adalah hidayah yang menentukan redha Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka berdoalah bersungguh-sungguh agar sedikit yang kita sempat mempelajarinya sepanjang hayat kita akan memadamkan api yang nak membakar kita, menghindarkan kita daripada api yang nak menjilat-jilat kita. Sebaliknya, kita akan digamit masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.